Menurut itu beliau orang yang religius. Beliau selalu puasa Senin Kamis, sholat duha sebelum beraktivitas, dan selalu berusaha sholat tepat waktu. Walaupun rumah kita sama-sama jauh, tapi Bu Nurul adalah yang paling disiplin, yang pertama di ruangan. It's the best, Bu Nurul. Bu Nurul itu orangnya punya komitmen yang tinggi dan komunikatif. Bu Nurul itu fashionable. Dari ujung kepala sampai ujung kaki pasti matching. Bu Kabit itu orangnya berorientasi hasil. Tidak peduli Sabtu Minggu, siang atau malam, apabila udah duduk ya harus selesai. Bu Nurul itu orangnya multitasking. Beliau selain sebagai ibu, istri, koordinator program dan evaluasi PPK, dan juga sebagai mahasiswa. Makanya nih, beliau sering lupa sama nama-nama kita di ruangan. Kita akhirnya dapat nama-nama beken. Ada Nicole, ada Angel, ada Josh, dan lain-lain masih ada lagi. Bu Nurul itu sakti. Walaupun tertidur sejenak, kalau kita tanya, pasti nyambung. Pokoknya salut deh. Ibu Nurul itu rajin. Rajin memberikan pengarahan buat kita-kita anak milenial yang kadang-kadang bandel. Mi, punten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Hulan mengucapkan selamat kepada Ibu Nurul Qomariah atas posisi atau jabatan barunya sebagai Kepala BBPP Ketindan. Semoga Ibu tetap amanah dalam menjalankan tugas, dilancarkan segala urusannya, dan tentunya senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan, umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul atas bimbingannya selama ini. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu tuk hapuskan semua sepi. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang saat kita berduka, saat kita tertawa. Semoga sukses dan sehat selalu.